Apa dia istidraj? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallahu yumli al-'abd min ad-dunya 'ala ma'asih." Jika engkau melihat Allah memberi kurniaannya daripada segala apa keseronokan dunia atas maksiat yang dilakukannya, fa innama huwa istidraj. Sesungguhnya itulah istidraj. Nak kata bahawa Allah menambahkan pemberian dia ke atas si hamba itu dengan maksiat yang dilakukan. Dengan kata lain, lagi maksiat dibuat, lagi Allah bagi dia kurniaan. Lagi dia buat maksiat, lagi bertambah kenikmatan yang diberi kepada dia. Maka ini menimbulkan kemusykilan bagi sebahagian. Bagaimana orang tu buat maksiat tetapi ternyata nikmat pemberian atau mungkin harta terus bertambah? Apakah ini karamah? Apakah ini rizki? Jawapannya tidak. Ini bukan nikmat. Nikmat lawan dia apa? Nikmah. Bahkan ini adalah nikmah. Bahkan sebenarnya azab. Kerana natijah daripada semua nikmat yang Allah beri kepada hamba yang derhaka pelaku maksiat itu membuatkan dia terus bergelumang dengan maksiat. Maka natijahnya dia terus menambah dan menambah dosanya. Dan kesudahannya, lagi banyak nikmat yang didapat, lagi bertambah dosanya. Maka kurniaan itu sebenarnya adalah azab bagi dia. Dan ini dikatakan sebagai istidraj. Kurniaan yang Allah beri kepada si hamba atas maksiat yang dilakukan. Dan Allah sebut, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ketika mana mereka lalai atas apa yang Allah ingatkan ke atas mereka, peringatan demi peringatan yang diberi kepada mereka, ternyata mereka tolak, ketepikan dan mereka terus lalai bergulungan dengan maksiat. Apa natijahnya? Allah kata, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Kami buka segala limpahan pemberian. Ketika mana mereka lalai, lagi banyak Allah bagi. "Hatta idza farihu bima utu," sehingga ketika mana mereka gembira dan suka dengan kurniaan-kurniaan yang telah diberi kepada mereka, "Akhadnahum baghtah." Kami membinasakan mereka dengan secara mengejut. "Fa idzahum mublisun." Lalu kesudahannya mereka menyesal sesesal-sesalnya. Ini yang dikatakan sebagai istidraj. Kalau tuan-tuan lihat, orang yang paling kaya di dunia, ini mengikut carta yang dibagi kat kita lah. Orang beriman ke orang kafir? Saya bagi contoh. Orang yang paling buat kerosakan, siapa? Yang memang dari dulu lagi nama dia disebut-sebut. George Soros. Dia seorang je. Tapi dialah punca segala kerosakan. Negara kita pun satu ketika dahulu, dia rosaknya. Dia ganggu ekonomi dan sebagainya. Dan dia dikatakan orang yang kaya melampau-lampau. Apa agaknya justifikasi atau bagaimana kita nak faham keadaan orang ni? Perosak dunia nombor satu. Bolehlah saya kata, saya nombatkan dia. Perosak dunia nombor satu, George Soros. Kabarnya dia sekarang dah nyanyuk. Dah tua sangat lah. Sekarang dia dah pass baton. Dia dah serahkan tampuk syarikat dia semualah pada anak dia pula. Tapi itulah, macam mana kita nak faham? Perosak dunia nombor satu adalah orang yang paling kaya di dunia nombor satu juga. Macam mana kita nak faham? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan istidraj. Maka jangan terpedaya, jangan terkeliru. Jangan pula kata, kita jadi macam dia lah. Buat je apa-apa, maksiat apa, nanti kita boleh jadi kaya. Jangan, itu membinasakan.